بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ولا نبي بعده الحمد لله puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini tentunya dengan izin Allah taala kita diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita untuk menghadiri majlis ilmu yang insyaAllah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala bentuk perjuangan beliau menegakkan agama Allah di atas dunia ini, dan semoga salawat dan salam juga terus berlanjut kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, anak-anak beliau. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita diberikan kemudahan, keistiqomahan untuk meniti jejak yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya kami ingin menghimbau kepada hadirin sekalian, kepada jamaah sekalian, bahwa selama berlangsungnya kajian, kami mengharap kepada hadirin sekalian untuk silent alat komunikasi. Kemudian yang kedua, bagi yang membawa buah hati, mohon kiranya untuk bisa diamankan. Kemudian yang ketiga, kepada jamaah yang masih berada di belakang, kami harapkan untuk maju mengisi saf-saf terdepan, sehingga nantinya saudara-saudara kita yang datang belakangan juga mendapatkan tempat. Tayyib, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, izinkan ana untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama akan ada sambutan dari Presiden Direktur, yakni Dr. Abdurrahim Al-Bashir MPD. Kemudian acara intinya yakni adalah kajian dari Ustaz Dr. Firanda Andirja LCMA dengan tema Tablik Akbar, Teladan Keseharian dari Kisah Nabi Musa. Kemudian acara selanjutnya akan ada jeda atau break, dan setelah itu akan ada sesi tanya jawab. Dan insya Allah sesi tanya jawab ini kita akan menggunakan QR code untuk pertanyaan. Jadi jamaah yang ingin bertanya bisa langsung scan dan menulis pertanyaannya, dan akan dibacakan langsung oleh Al-Ustadz Firanda. Tayyib, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita membuka Tablik Akbar dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya akan ada pidato sambutan dari Presiden Direktur Al-Wildan, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Abdurrahim Al-Bashir MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Jemaah sekalian, alhamdulillah nikmat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini di Masjid Al-Haramain Al-Wildan Islamic School 8 Parung Bogor, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya untuk mengikuti Tabligh Akbar yang insyaallah taala akan diisi oleh ustaz kita, Ustaz Firanda, yang insyaallah sebentar lagi, beberapa menit ke depan, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Dan tentu ini adalah nikmat yang sangat besar buat kita semua, karena dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu, majelis taman-taman surga, majelis yang insyaallah akan mengantarkan manusia menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kita berada di majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman kepada kita. Dengan adanya pemahaman, maka mudah untuk mengamalkan. Jadi ada ilmu, kemudian paham, maka mudah untuk mengamalkan. Perlu saya informasikan bahwa ini nikmat Allah Subhanahu wa taala juga buat kita, bahwa di Parung ini, artinya untuk Bogor dan sekitarnya, kita ada tambah satu lagi markas dakwah kita, yaitu Masjid Al-Haramain. Insyaallah ke depan, Bapak dan Ibu sekalian, di Masjid Al-Haramain Al-Wildan Islamic School 8 ini akan diselenggarakan kajian rutin. Insyaallah nanti akan disampaikan jadwal kajiannya, dan kajian itu akan dimulai insyaallah taala mulai pekan kedua Januari. Jadi setiap pekan ada kajian. Harinya nanti akan ditentukan. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang tadinya ada kesulitan untuk mendapatkan markas dakwah, walhamdulillah ini Masjid Al-Haramain jadi markas dakwah. Sebagai markas dakwah, tentu kegiatan hari-harinya adalah kegiatan keagamaan, kegiatan kajian, kajian keislaman,
Dan hari ini adalah kita awali dengan tabligh akbar. Akan diisi oleh Ustaz kita, Ustaz Firanda. Kajian rutin nantinya itu akan diisi secara bergantian oleh Ustaz-Ustaz kita. Pekan pertama oleh Ustaz A, pekan kedua oleh Ustaz B, pekan ketiga oleh Ustaz C, dan seterusnya. Jadi rutin. Jadi tidak kita lagi sulit untuk mencari majelis ilmu di putaran ini. Dengan demikian pula bagi jemaah nantinya yang hendak mengikuti kajian rutin, maka sudah ada tempat yang khusus. Yang ini adalah milik kita semuanya. Jadi tidak sewa, tidak pinjam, tapi ini milik kita semuanya. Alhamdulillah, Masjid Al-Haramain ini sangat representatif. Ada lantai satu, ada lantai dua, dan sebagiannya ada di lantai tiga. Di masjid ini tiga lantai. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, perlu juga saya mohon izin dan diperkenankan untuk sedikit menyampaikan informasi bahwa di samping kanan Bapak dan Ibu sekalian dan juga di depan masjid ini sedang ada aktivitas memulai pembangunan Al-Wildan Islamic School 8 Paru. Jadi insyaallah taala pembangunan Al-Wildan 8 Paru ini direncanakan mulai aktivitasnya Desember ini sebagaimana yang terlihat sekarang. Dan insyaallah taala akan selesai di tahap pertama itu bulan Juni 2023. Sehingga insyaallah bulan Juli 2023 itu akan dimulai kegiatan pembelajaran. Kemudian di sini adalah khusus pesantren laki SMP dan SMA yang fokus untuk jurusan Timur Tengah dan Markas Al-Quran. Jadi yang mau anaknya kuliah ke Timur Tengah, kuliah keagamaan, mau menghafal Quran, ini fokusnya di Al-Wildan 8 boarding. Khusus ikhwan atau laki-laki. Kemudian untuk program yang kedua adalah yang pulang pergi. Yang pulang pergi ini ada SD, SMP, SMA, laki dan perempuan, tapi jurusan internasional. Jadi SD, SMP, SMA, laki dan perempuan yang pulang pergi jurusannya jurusan internasional. Apa makna jurusan internasional, Bapak dan Ibu sekalian? Jadi belajarnya Al-Quran, belajarnya keagamaan, ilmu-ilmu keagamaan, dan belajar kurikulum umum itu dengan menggunakan kurikulum Cambridge atau kurikulum internasional.
Jadi full English di sini. Jadi bahasa Inggris semua. Tapi kalau pesantren tadi bahasa Arab semua. Itu sekedar informasi yang perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Walhamdulillah tahadus bin nikmah. Nikmat Allah Subhanahu wa taala Al-Wildan Islamic School, baik itu yang pulang pergi maupun yang pesantren, saat ini cabangnya sudah 21 cabang. Cabang terakhir itu cabang 21 itu di Banda Aceh. Dan alhamdulillah bangunannya sudah selesai. Sekarang sudah menerima siswa baru dan mulai pembangunan, mulai pembelajarannya itu di bulan Juli tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, saat ini pula saudara-saudara kita di Cianjur sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Al-Wildan Islamic School sudah sejak awal mengambil posisi untuk datang berkunjung dan membawa sejumlah bantuan baik dari keluarga besar Al-Wildan maupun dari kepercayaan umat kepada Al-Wildan. Karena itu pula, maka apabila Bapak dan Ibu sekalian melihat di depan masjid ada kotak amal, maka kotak amal itu adalah difokuskan, diarahkan untuk membantu saudara muslim kita yang sedang mendapatkan musibah saat ini. Barangkali itu informasi yang bisa saya sampaikan sekaligus membuka kegiatan tabligh akbar ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan atas kita semua dalam memahami agama Islam yang sangat mulia dan pasti benarnya, sehingga kita mudah untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semuanya dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Syukran wa jazakumullahu khairul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan. Demikianlah tadi pidato sambutan dari Presiden Direktur Al-Wildan Dr. Abdurrahim Al-Bashir MPD. Kemudian sebelum kita memulai tabligh akbar, ada sedikit informasi bahwa di bawah ada tromol untuk saudara kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah Ta'ala, yakni bagi jamaah nanti yang ingin mengisi tromol untuk sumbangan untuk saudara kita yang terkena musibah gempa di Cianjur, bisa nanti diisi. Kemudian jamaah sekalian, acara selanjutnya adalah acara inti, yakni tabligh akbar yang bertemakan teladan keseharian Nabi Musa alaihissalam, yang insyaallah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja LCMA. Kepada beliau kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas tentang kisah seorang Nabi yang mulia, yaitu Nabi Musa alaihissalam, yang di mana beliau adalah Nabi yang diberi gelar dengan Kalimullah, yaitu Nabi yang diajak berbicara secara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya selain beliau ada Nabi yang lain seperti Nabi Adam alaihissalam berbicara langsung, demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Al-Isra dan Al-Mi'raj, namun yang diajak berbicara berulang-ulang dan diabadikan dalam Al-Qur'an adalah Nabi Musa alaihissalam, sehingga beliau secara spesifik diberi gelar dengan Kalimullah, yaitu orang yang diajak berbicara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana indallahi wajiha. Sungguhnya Musa alaihissalam memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bukti akan tingginya kedudukan Nabi Musa alaihissalam, dialah yang berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kakaknya Harun menjadi seorang Nabi. Waja'alli waziram min ahli Haruna akhi. Ya Allah, jadikanlah Harun saudaraku menjadi pembantuku, yaitu membantuku dalam berdakwah. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Harun sebagai Nabi, yang Allah katakan dalam Al-Quran, wadhkur fil kitabi Musa, dan sebutlah dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Musa, innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Beliau adalah Nabi yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan seorang Rasul sekaligus Nabi. Wa nadainahu min janibi turil aymani wa qarrabanahu najiyya wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Dan kami dekatkan Musa kepada kami di sisi Bukit Tursina dengan berbicara najiyya, ketika berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wa wahabna lahu min rahmatina, dan kami anugerahkan kepadanya dengan kasih sayang kami akhahu Haruna nabiyya, kami jadikan saudaranya Harun sebagai nabi. Jadi Harun menjadi Nabi atas doanya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ini hal yang menakjubkan. Kita tahu betapa sering kita berdoa agar anak-anak menjadi soleh, agar suami menjadi soleh, agar istri menjadi soleha, agar teman kita dapat hidayah. Tapi terkadang dikabulkan, terkadang tidak dikabulkan. Tetapi Nabi Musa alaihissalam minta sekali saja kepada Allah agar Harun dijadikan Nabi, bukan cuma dapat hidayah, bukan cuma orang soleh, bahkan jadi nabi, dan Allah kabulkan. Itulah di antara bukti wa kana indallahi wajiha, bahwasanya Nabi Musa alaihissalam wajih, yaitu miliki kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dialah nabi yang paling sering Allah sebutkan kisahnya dalam Al-Quran. Allah ulang-ulang kisah Nabi Musa dalam banyak surat dengan berbagai macam cerita yang tidak Allah lakukan pada nabi-nabi yang lain. Kalau Allah sudah cerita Nabi Musa, Allah cerita panjang dalam surat ini, surat berikutnya, surat berikutnya, dan ini tidak kita dapati dalam kisah nabi-nabi yang lain, yang menunjukkan bahwasanya kisah beliau alaihissalam penuh dengan ibrah dan pelajaran. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah berkata dalam satu hadis, beliau berkata, rahimallahu Musa laqad udhiya aktsara min dzalik. Semoga Allah merahmati Nabi Musa, sungguh dia telah
diuji dengan lebih berat daripada ini, fasabara, dan dia bersabar. Nabi SAW mengucapkan perkataan itu ketika Nabi SAW dituduh oleh sebagian orang ketika pembagian ghanimah dari harta perang Hunain, maka ada sebagian orang Arab Badui yang tidak terima. Ya. Kemudian ada yang berkata, berkomentar, hadhihi kismah ma urida biha wajhullah. Ini pembagian tidak ikhlas. Jadi Nabi dituduh tidak ikhlas. Hadhihi kismatun ma urida biha wajhullah. Ini pembagian yang dilakukan oleh Muhammad, membagi ghanimah, pembagian yang tidak ikhlas. Kemudian dia berkata lagi, hadhihi kismatun ma udila fiha. Ini adalah pembagian yang tidak adil. Bayangkan Nabi Muhammad SAW dituduh tidak adil dan dituduh tidak ikhlas. Padahal dia seorang Nabi. Makanya dia mengatakan, faman ya'dil illam ya'dil. Kalau aku adalah utusan Allah, tidak adil, terus siapa lagi yang adil? Siapa lagi yang adil? Rasulullah pernah berkata, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Tidakkah kalian percaya kepadaku sementara aku adalah kepercayaan yang di langit, kepercayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi dituduh tidak ikhlas dan tidak adil, saat itulah Nabi menyebutkan tentang Nabi Musa. Kemudian Nabi berkata untuk mentasliyah, menghibur dirinya sendiri, beliau berkata, rahimallahu Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Laqad udhiya aktsara min dzalik. Musa telah diganggu oleh kaumnya lebih daripada ini, fasabara, dan beliau bersabar. Jadi Nabi SAW sendiri menyebutkan tentang kisah Nabi Musa untuk menghibur diri beliau ketika diganggu. Ikhwan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang menakjubkan juga, Nabi Musa adalah orang yang berjasa bagi kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit ketujuh, kemudian bertemu dengan Allah, lantas Allah memberi perintah untuk salat 50 waktu, maka Nabi turun dan ketemu Nabi Musa di langit kelima atau langit keenam. Nabi ketemu Nabi Musa, kemudian Nabi Musa bertanya, maka Rasulullah SAW menjelaskan, Allah telah memberikan perintah salat 50 waktu. Maka apa kata Nabi Musa alaihissalam, irji ila rabbik, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, fatlub minhu takhfif, mintalah keringanan. 50 waktu sehari semalam terlalu berat. Inna ummataka la tutiku dzalik, sungguhnya umatmu tidak mampu untuk salat 50 waktu. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam balik minta keringanan. Akhirnya Allah turunkan, setiap Rasulullah balik diturunkan 5. Jadi 45. Kemudian balik ketemu Nabi Musa, Nabi Musa mengatakan minta keringanan, balik lagi, jadi 40. Jadi 35 sampai jadi 5. Rasulullah bolak-balik. Ketika sudah 5 waktu, Nabi Musa berkata lagi, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan. Kata Nabi SAW, aku malu kepada Allah untuk minta keringanan lagi. Akhirnya terdengarlah ucapan, hiya khams, hiya wa hiya khamsun. Dia 5 waktu, namun pahalanya seperti 50 waktu. Sehingga dengan sebab nasihat Nabi Musa yang perhatian sama kita, akhirnya kita hanya diwajibkan sholat sehari semalam 5 waktu. Bayangkan kalau kita wajib sholat 50 waktu. Berat. Baru sedikit-sedikit sudah azan. Sedikit-sedikit sudah azan. Berat, enggak gampang. 5 waktu aja sudah berat, apalagi 50 waktu. Nah, kita jadi sholat 5 waktu sehari semalam ini berkat nasihat siapa? Nabi Musa alaihi salam. Jadi kita punya hutang budi sama Nabi Musa alaihi salam. Baik, ini sekilas tentang keutamaan Nabi Musa alaihi salam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana teladan-teladan keseharian yang dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk kita tiru, ya. Karena Allah sendiri telah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Kalau ada teladan, disuruh ikut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan nama-nama para nabi, Allah mengatakan ulaikal ladzina hadallahu fabihudahum muhtadi. Mereka inilah nabi-nabi yang telah diberi petunjuk kepada Allah. Fabi hudahum muqtadih, maka ikutlah petunjuk mereka, wahai Muhammad. Rasulullah SAW disuruh mengikuti petunjuk para nabi.
Kalau Nabi disuruh, maka tentu kita juga mengikuti petunjuk para Nabi. Oleh karenanya, ketika Nabi SAW berdakwah di fase Mekah, betapa banyak surat-surat turun tentang kisah para Nabi. Ya. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Kata Allah, kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad kisah-kisah para nabi, ma nuthabbitu bihi fu'adak, agar membuat engkau tegar, agar membuat engkau tegar. Maka Allah kisahkan Nabi Nuh alaihi salam dengan kesabarannya agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabar. Allah kisahkan tentang Nabi Yusuf alaihi salam ketika Nabi masih di Mekah, agar Rasulullah SAW bersabar ketika dimusuhi oleh kerabatnya, sebagaimana Yusuf AS bersabar ketika dimusuhi oleh kakak-kakaknya. Demikian juga Allah kisahkan Nabi Musa AS yang memberikan begitu banyak mukjizat, namun tidak diyakini oleh Fir'aun dan bala tentara. Dan demikianlah Allah kisahkan kisah-kisah para Nabi di antaranya agar lebih menegarkan Rasulullah SAW. Maka kisah-kisah mereka adalah petunjuk bagi kita. Makanya dalam masalah usul fikih ada pembahasan. Hal syar'un man qablana syar'un lana? Apakah syariat nabi-nabi terdahulu merupakan syariat bagi kita? Ini ada pembahasan di kalangan para ulama dalam masalah usul fikih. Yang benar bahwasanya syariat nabi-nabi terdahulu menjadi syariat bagi kita selama tidak ada yang memansuhkan. Selama tidak memasukkan syariat tersebut. Karena kita tahu namanya syariat para nabi berubah-ubah, berbeda dengan akidah. Kata Nabi SAW, Al-Anbiya abna'u allat ummahatuhum syatta. Kata Nabi SAW, para nabi itu seperti anak-anak satu bapak lain ibu. Satu bapak lain ibu, maksudnya apa? Abuhum wahid, bapaknya satu, ibunya berbeda-beda. Maksudnya, kata para ulama, mereka semua menyuruh kepada tauhid, tapi syariatnya berbeda-beda. Syariat berbeda-beda. Ini lepas. Tes. Jadi syariat mereka berbeda-beda, meskipun semua menyuruh kepada tauhid. Karena syariatnya berbeda-beda, maka ada pembahasan apakah syariat nabi-nabi terdahulu yang sampai kepada kita adalah syariat bagi kita? Jawabannya iya, jika tidak ada dalil yang menunjukkan syariat kita memansuhkan syariat tersebut. Karena tidaklah Nabi SAW mengkisahkan atau tidaklah Allah mengkisahkan kisah-kisah nabi-nabi terdahulu kecuali untuk jadi teladan bagi kita. Kecuali untuk jadi teladan bagi kita. Sehingga apa yang mereka contohkan untuk kita teladani. Bahkan Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk meneladani nabi-nabi terdahulu. Taib. Apa saja teladan dicontohkan Nabi Musa AS yang bisa kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak sedang menceritakan sejarah Nabi Musa AS karena sejarahnya sangat panjang, tapi kita hanya ingin mengambil cuplikan-cuplikan dari contoh-contoh keteladanan yang Allah kisahkan dalam Al-Quran atau dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Kisah Nabi Musa AS, kita tahu lahir ketika itu di Fir'aun sedang membuat pengumuman untuk membunuh setiap anak yang lahir di tahun tersebut. Karena dukunnya mengatakan ada anak yang lahir pada tahun ini yang akan menggulingkan singgasanamu. Sementara kakaknya Harun lahir di tahun-tahun sebelumnya. Yang pada tahun-tahun tersebut belum ada pengumuman dibunuhnya anak-anak. Yang Allah katakan yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka membunuh anak laki-laki kalian dan mereka membiarkan anak-anak perempuan kalian. Sehingga semua wanita yang hamil di sensus, di data. Ketika ada yang mau melahirkan, ditungguin. Begitu anaknya laki-laki, disembelih, dibunuh. Walhasil, Nabi Musa AS, ibunya mengandung, namun tidak begitu kelihatan di perutnya, dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika lahir, Nabi Musa lolos dari pantauan anak buah Fir'aun. Akhirnya,
si kecil Musa pun diletakkan dalam tabut, kemudian dilepaskan sungai Nil. Dilepaskan di sungai Nil, kemudian akhirnya dilewatlah di dekat kerajaan Fir'aun dan akhirnya dipungut oleh istrinya Fir'aun. Faltaqatahu alu Fir'auna. Maka istri Fir'aun pun memungutnya, kemudian diangkat menjadi anak angkat. Akhirnya Musa yang dicari-cari untuk dibunuh oleh Fir'aun, ternyata tinggal di istananya Fir'aun, jadilah menjadi anak angkat dengan makanan yang sehat. Bagaimana? Tinggal di orang yang paling hebat ketika itu di zaman tersebut, raja yang paling sombong, raja yang paling angkuh, raja yang paling hebat, Fir'aun. Raja yang paling karismatik, sehingga kebutuhan gizi Musa alaihissalam terpenuhi, jadi dia orang yang sangat kuat. Sangat kuat sampai saking kuatnya kalau mukul orang langsung mati. Nabi Musa alaihissalam. Inilah kisah ini, Nabi Musa tidak tahu. Nabi Musa tidak tahu tentang kisah bagaimana dia lepaskan di sungai Nil, kemudian dipungut. Allah ceritakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kapan Allah ceritakan? Ketika Nabi Musa berdoa. Ketika Nabi Musa berdoa untuk diutus kepada Fir'aun, maka Nabi Musa berkata dengan doa yang masyhur, Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul qudatan min lisani yafqahu qali wa ja'ali waziran min ahli haruna akhi usyudu bi azri wa asyriku fi amri kay nusabbiha kathira wa zikru kathira innaka kunta bina basira qala qad utita su'laka ya Musa. Ketika Nabi Musa berdoa, ya Allah lapangkanlah dadaku, hilangkan kekuan dari lisanku agar mereka bisa paham perkataanku, yaitu aku ingin berdakwah kepada Fir'aun. Akhirnya Allah mengatakan, qala qad utita su'laka ya Musa, sungguh permintaanmu telah dikabulkan. Allah kabulkan langsung permintaan Musa ketika itu. Wa kana indallahi wajihan. Nabi Musa memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah kabulkan, Allah mengatakan, wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra id auhayna ila ummika ma yuha. Bahkan kami telah berikan kepada engkau kenikmatan sebelumnya wahai Musa, yang kau tidak minta, Kapan? Ketika kau masih kecil. Id auhayna ila ummika ma yuha, ketika kami wahyukan kepada ibumu apa yang kami wahyukan. Ana kadhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihil yammu bisahil ya'khudhu aduli adul wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna ala aini. Kami wahyukan ibumu, ibumu ketika melahirkan diletakkan kamu dalam keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil, dan kami berikan rasa cinta kepadamu. Setiap orang lihat kamu pasti sayang sama kamu. Sampai Fir'aun pun sayang sama kamu. Setiap orang lihat Musa, sayang sama Musa. Semua senang melihat kamu, karena Allah yang meletakkan wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Kami berikan cintaan orang kepada engkau. Kemudian sampai akhirnya dipungutlah engkau. Akhirnya kakakmu datang ketika Fir'aun kebingungan ingin menyusuimu, memberi susu kepadamu. Akhirnya ternyata semua wahramna alaihil maradi, orang-orang semua ingin menyusui tidak bisa. Musa, jadi begitu Fir'aun kelihat Musa dia langsung tertarik. Langsung dia sayang sama Musa, diangkat jadi anak angkatnya, kemudian dia cari orang untuk menyusuinya. Ternyata ketika disusuin enggak ada yang mau bisa susuin. Semua air susu ibu-ibu ketika itu semuanya enggak enak di mulut Nabi Musa. Semuanya enggak enak. Kenapa? Karena ketika sebelum Nabi Musa, subhanallah, takdir Allah ya. Sebelum Nabi Musa dilepaskan di keranjang, Allah mengatakan an ardi'i wahai sang ibunda, susui dulu anakmu, susui. Setelah disusui Nabi Musa sudah susui, dia sudah masuk di puting ibunya, dia tahu rasa susunya, dia tahu rasa putingnya, suruh lepas. Selepas, Fir'aun carikan tukang susu, enggak ada yang dia mau. Sampai akhirnya datanglah kakaknya Nabi Musa, mengatakan, hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum, wahum lahu nasihun. Maukah aku tunjukkan kepada kalian keluarga yang bisa nyusui si kecil Musa ini, dan mereka akan berbuat baik kepada si Musa. Akhirnya ibunya yang datang. Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan. Akhirnya ibunya datang, ibunya yang menyusui, Musa langsung pas, cocok, dan akhirnya ibunya Musa tinggal bersama Musa di kerajaan Fir'aun tanpa diketahui bahwasanya itu ibu kandungnya. Tanpa diketahui ibu disebutkan ibunya Nabi Musa melepaskan Musa di pagi hari, sebelum tiba malam sudah kembali kepada Musa.
Karena Fir'aun gelisah cari tukang susu untuk nyusuin Musa karena dia terlanjur cinta sama Musa. Ini semua aturan Allah. Nah ini Allah sebutkan, wahai Musa, kita kembali kepada, saya sebutkan tadi. Wahai Musa, sekarang kau berdoa, ya Allah, Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku. Kata Allah, pada uti tasu'laka ya Musa, doamu telah dikabulkan. Jangankan ini, walaqad mananna 'alaika maratan ukhra, bukankah sebelum ini aku telah memberikan kau karunia tanpa kau minta. Ketika Musa kecil, apakah dia bisa berdoa? Dia enggak bisa berdoa. Dia enggak bisa berdoa, ya Allah selamatkan aku, jadikanlah aku bayi sehat, 4 sehat 5 sempurna, enggak ada. Allah tolong dia tanpa dia minta. Allah tolong dia tanpa dia minta. Dengan mengatur ibunya yang menyusuinya, meletakkan dalam keranjang, dilepaskan, Allah bikin Fir'aun suka sama dia, Allah bikin Fir'aun pusing cari tukang susu sama dia untuk menyusuinya. Semua ini kata Allah, walaqad mananna 'alaika marratan ukhra, kami telah berikan karunia kepadamu sebelumnya wahai Musa. Ini Allah ceritakan. Allah ceritakan, dan ketika itu kamu masih kecil, tidak bisa minta apa-apa. Jangankan yang kau minta. Intinya di sini, jangankan yang kau minta. Yang kau tidak minta pun kami berikan. Disinilah kita dapat pelajaran dari kisah ini bahwasanya Allah itu maha baik. Bahwasanya terkadang kita sering diberi kenikmatan yang tidak kita minta. Kita masih kecil yang urus kita dengan bimbingan Allah sehingga kita diurus. Dan banyak hal kenikmatan yang Allah berikan yang tidak kita rasakan. Contoh aja misalnya organ-organ tubuh kita berjalan dengan sendirinya, bukan kita yang ngatur ya. Jantung sejak kita lahir sudah berdetak dan tidak pernah berhenti. Kalau berhenti kita selesai. Ketika kita tidur dia tetap berdetak, ketika kita sakit dia tetap berdetak, ketika kita pingsan dia tetap berdetak. Siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang tidak pernah kita pikirkan dan tidak pernah kita minta. Makanya Allah berfirman, wa ataakum min kulli ma sa'altumu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Allah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, wa ataakum min kullin ma sa'altum. Dan Allah berikan kepada kalian kenikmatan yang kalian tidak minta. Yang kalian tidak minta. Saya mengajak kita untuk berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya banyak kenikmatan yang Allah berikan pada kita tidak kita minta. Karena Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Nah, kalau kita minta ternyata Allah tidak kabulkan, yakinlah itu tidak maslahat bagi kita. Kita tidak maslahat bagi kita. Kalau maslahat Allah akan kabulkan. Yang penting kita sudah ikut prosedur, kita berdoa, bangun malam minta kepada Allah. Toh tidak dikabulkan, yakinlah itu tidak maslahat bagi kita. Allah yang lebih tahu yang terbaik bagi kita. Buktinya terlalu banyak kenikmatan yang Allah berikan pada kita yang tidak kita minta. Sebagaimana Allah memberikan kenikmatan kepada Musa yang Musa tidak pernah minta dan dia tidak pandai untuk meminta sementara dia masih kecil. Padahal ketika itu dia jadi target untuk dibunuh oleh Fir'aun. Ini bayi yang dicari-cari, ternyata Allah selamatkan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walhasil akhirnya Musa tinggal di kerajaan Fir'aun, jadilah anak yang hebat, makannya bergizi, sampai akhirnya terjadi suatu kesalahan. Allah sebut dalam surat Al-Qasas, wa dakhalal madinata ala hina ghaflatin min ahliha wajada fiha rajulain yaqtatilani hadha min syi'ati hadha min aduwihi. Maka suatu hari Nabi Musa masuk di tengah kota Mesir ketika mungkin di siang hari orang sedang pada tidur. Tiba-tiba dia melihat ada dua orang bertengkar. Satu Kipti, yaitu dari sukunya Fir'aun, yang satunya lagi Israili. Dari Bani Israel, dari sukunya Nabi Musa. Fastagathahu alladhi min syi'ati ala alladhi min aduwihi. Akhirnya yang dari Israili minta tolong, wahai Musa, tolong saya untuk melawan musuh berkelahi mereka dari yang merupakan sukunya Fir'aun, suku Akbat, suku Kipti. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Musa kuat. Ini hasil makan banyak di mana? Di kerajaan Fir'aun. Tumbuh sehat, kuat. Begitu pukul langsung mati. Nabi Musa menyesal. Dia tahu dia bersalah. Tidak sengaja. Tujuan dia adalah menolong temannya, namun ternyata dia dorong orang tersebut langsung mati. Baik, hari itu selamat, tapi berita ternyata masuk ke kerajaan Fir'aun. Keesokan harinya kejadian sama. Fa idza alladhi istansarahu bil amsi yastasrikhu. Ternyata orang ini Israel yang ditolong oleh Nabi Musa kemarin sekarang bikin masalah lagi, berkelahi lagi.
berkelahi lagi, minta tolong lagi, Musa tolong saya. Akhirnya Musa datang. Falamma arada an yabtisha billadhi huwa aduwwu lahumā. Nabi Musa ingin pukul lagi musuhnya, tiba-tiba dia berkata, aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Wahai Musa, kau ingin bunuh aku lagi sebagaimana aku bunuh orang kemarin? Jadi orang ini tahu Musa kalau mukul pasti langsung apa? Dia udah pasrah. Mukul langsung apa? Mati. Akhirnya Musa kaget, subhanallah. Jadi berita sudah tersebar. Akhirnya ada seorang datang lari dengan cepat menuju Musa, kemudian berkata, wahai Musa, innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluk, fakhruj innilaka minan nasihin. Wahai Musa, orang-orang sudah berkumpul untuk membunuhmu. Keluarlah engkau dari Mesir, aku nasihati kamu. Fakharaja minha khaifan yataraqqab. Nabi Musa akhirnya keluar dari negeri Mesir dengan ketakutan, yataraqqabnya menanti-nanti akan datang mudarat menimpanya. Jangan-jangan lewat sana ditangkap, jangan-jangan lewat sini ketangkap, tapi dia ketakutan. Rabbina jini minal qawmi zalimin. Dia berdoa, ya Allah, selamatkanlah aku dari perbuatan orang-orang zalim. Maka dia keluar dengan ketakutan, karena dia keluar tiba-tiba dengan ketakutan, dia tidak bawa bekal sama sekali. Dia tidak bawa kendaraan, tunggangan, dan dia tidak bawa bekal makanan, kemudian dia pergi dari Mesir menuju Madian. Perjalanan jauh. Madian, ada khilaf di kalangan para ulama di mana lokasi Madian. Sepanjang saya baca ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan Madian daerahnya di daerah Yordan. Pendapat kedua, Madian tempatnya Nabi Syuaib, letaknya di kota Al-Bida'. Saya kemarin ke sana. Kota Al-Bida' itu kira-kira 250 km lebih utara dari Tabuk. Sudah hampir perbatasan Yordan. Ya, kalau kita Mekah naik ke utara ke atas ke Madinah 450 km, kemudian naik lagi sekitar 350 km, kira 50 km ke Al-Ula, itu naik ke Khaybar dulu 200 km, kemudian ke Al-Ula, kemudian ke Tabuk. Dari Mekah, dari Madinah ke Tabuk kira-kira 750 km, dari Tabuk ke Madian kira-kira 250 km. 250 km. Nah, di samping sebelah kiri kalau lihat di peta ada Laut Merah perbatasan, situlah Mesir. Jadi kita bisa lihat bagaimana jarak jauh yang ditempuh oleh Musa dari Mesir menuju ke Madian tanpa perbekalan. Maka dia pun berdoa kepada Allah untuk diberikan petunjuk. Di sini nak perhatikan, Nabi Musa selalu bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia ketakutan, langsung dia berdoa, Rabbina jini minal qawmi dhalimin. Ya Allah, selamatkan dari kaum yang zalim. Ini teladan bagi kita, bahwasanya kalau kita dalam kondisi apapun selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam kondisi genting. Sebelum kita berikhtiar, sebelum kita pergi kabur seperti Nabi Musa alaihissalam, sebelum kita minta tolong sama yang lainnya, pertama dulu langsung Rabbina jini minal qawmi dhalimin. Ya Allah, selamatkan aku. Karena semua di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketakutan adalah hal yang wajar. Nabi Musa ketakutan dengan disebut dengan khauf at-tabi'i, rasa takut yang wajar. Takut dibunuh, takut dikejar itu perkara biasa. Tetapi Nabi Musa ketika takut, langsung dia sandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbina jini minal qawmi dhalimin. Maka dia pun berjalan menuju Madian dengan penuh kelaparan. Sampailah dia tiba di sumur yang ada di Madian. Walamma warada ma'a Madian wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun. Wajada min dunihi imra'ataini tadudan. Qala ma khatbukuma? Qalata la nasqi hatta yasdura ar-ri'a, wa abuna shaykhun kabir. Fasaqa lahumā thumma tawalla ilā dhil. Baik, Nabi Musa ketika sampai di Madian, dia baru masuk, tidak kenal siapapun, tidak ada orang dia kenal, dia dari suku lain, mereka suku lain. Tiba-tiba dia melihat ada suatu sumur, orang-orang banyak ngambil air di situ. Di tengah-tengah sekumpulan orang yang sedang mengambil air, tiba-tiba dia melihat ada dua wanita yang sedang menahan-nahan kambing mereka. Maka Nabi Musa bertanya, Nabi Musa langsung kasihan, lihat dua wanita ini menahan-nahan kambingnya. Kambingnya mau pergi ke sumur ambil minum, ditahan-tahan sama mereka. Nabi Musa segera dengan kelembutan hatinya, dalam kondisi lapar, dalam kondisi capek, sampai disebutkan dia makan daun saja, sampai nampak hijau dalam tubuhnya karena daun yang dia makan selama perjalanan. Tidak ada roti, tidak ada daging. Akhirnya dia pun
bertanya, ma khatbukuma, ada apa gerangan dengan kalian berdua? Kenapa tidak ambil air? Qalata la nasqi hatta yasdira ar-ri'a. Kami tidak bakalan ambil air sampai para laki-laki pergi meninggalkan sumur, baru kami ambil air. Adapun kenapa kami datang ke sini, harusnya pekerjaan laki-laki, karena di rumah tidak ada laki-laki. Ada laki-laki sudah tua. Wa abuna syaikhun kabir. Ayah kami sudah tua, makanya enggak bisa ngambil air, maka kami yang ambil air. Nabi Musa dengan penuh perhatiannya, langsung dia ambilkan air buat wanita tersebut. Kemudian dia, setelah itu wanita tersebut pergi, thumma tawalla ila dhil, pun bernaung ke bawah sebuah pohon, entah ketemu siapa, tidak ada yang dia kenal, tidak seorang pun dia kenal di situ. Dia hanya bersandar kepada Allah. Kemudian dia berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini doa yang sering saya dengar dibaca oleh Imam Masjid Nabawi, Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Sering doa ini kalau lagi kunut, lagi Ramadan. Ya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku ini butuh dengan kebaikan yang kau turunkan kepada aku. Kata sebagian ahli tafsir, dia minta roti. Nabi Musa lapar, minta apa? Minta roti. Tapi ada keteladanan yang kita lihat di sini. Pertama, bagaimana sikap Nabi Musa yang peka terhadap orang yang perlu bantuan. Dan itulah sifat-sifat para Nabi. Lihat ada orang kesulitan, segera dia peka untuk segera membantu. Lihatlah bagaimana Nabi Isa alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Isa berkata, waja'alni mubarakan aynama kuntu. Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Di antara tafsiran para salaf, qadda'an lil hawa'ij. Nabi Isa suka membantu orang lain, suka memenuhi hajat keperluan orang lain. Dia punya sifat, makanya disebut dia berkah. Ya, lihatlah Nabi Muhammad SAW, Ibnu Abbas mensifati Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kebaikan Rasulullah SAW, ya, wala Rasulullah SAW, ya, lebih cepat daripada arihil mursalah. Ya. Rasulullah SAW, ajwadu bil khair min arihil mursalah. Rasulullah SAW lebih baik daripada angin yang berhembus kencang. Kata para ulama yang dimaksud, kenapa Rasulullah SAW dikatakan lebih baik daripada angin yang berhembus kencang? Karena angin itu memiliki dua sifat. Sifat pertama, cepat berhembus. Yang kedua, hembusnya tersebar. Nah, kebaikan Nabi kira-kira seperti itu. Nabi kalau berbuat baik, cepat dan cepat tersebar. Cepat tersebar. Itu sifat para Nabi. Di antaranya, Nabi Musa alaihissalam ketika melihat dua wanita ini kesulitan, maka dengan kebaikan fitrahnya dia segera ingin bantu dua wanita tersebut, peka terhadap kesulitan orang lain. Oleh karenanya, kita dalam kehidupan ini, kita ngaji, ikut pengajian, kita harus ada praktek. Di antara praktek, kalau ada orang yang kesulitan, kita harus peka. Kita harus peka. Membantu orang sebisa mungkin, apakah dengan materi, apakah dengan tenaga, apakah dengan pikiran, apakah dengan nasihat. Kalau kita bisa bantu, bantu. Kita bisa bantu, bantu. Ada saatnya kita baca Quran, ada saatnya kita ngaji, ada saatnya kita praktek. Saatnya kita praktek. Maka Nabi Musa alaihissalam, di tengah dia saat kelaparan, dia sempat peka sama dua wanita tersebut, maka dia pun datang hendak menolong. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam ketika dia ngobrol sama dua wanita tadi, dan zahirnya dua wanita ini wanita yang soleha. Buktinya apa? Buktinya dia tidak mau campur dengan laki-laki. Laki-laki pergi dulu, la naski hatta sidra ri'a, kami tidak akan ambil air sampai laki-laki pada pergi. Jadi laki-lakinya pada pergi dulu, baru dia mengambil air. Menunjukkan dia tidak ingin ada bercampur baur. Mereka berdua tidak ingin bercampur baur. Dan zahirnya orang-orang ini orang-orang yang tidak benar, para laki-laki tersebut. Kenapa tidak benar? Kalau mereka laki-laki yang baik, mereka harusnya mendahulukan wanita. Apalagi wanita tersebut cuma dua orang. Apalagi yang tersebut cuma dua orang. Ini diantara bantahan dari sebagian ulama yang mengatakan merupakan kesalahan yang menyangka bahwasanya ayah dari dua wanita ini adalah Nabi Syuaib. Salah. Kenapa salah? Ayah meskipun sama-sama tinggal di Madian, tapi ayah dari kedua wanita ini bukanlah Nabi Syuaib. Karena kalau
ayah dua wanita ini, Nabi Syuaib, tentu orang-orang akan hormat sama dia. Dan mereka adalah murid-muridnya Nabi Syuaib alaihissalam. Namun ternyata para lelaki tersebut cuek dengan dua wanita ini. Bahkan tidak didahulukan, bahkan dicuekin. Maka, dan mereka berdua wanita solehah, sehingga tidak ingin masuk di tengah para lelaki. Maka Nabi Musa pun berbicara dengan mereka. Dan Nabi Musa alaihissalam ketika berbicara dengan mereka pun bicara secukupnya. Beliau berkata, ma khatbukuma, ada apa gerangan dengan kalian berdua? Tidak banyak bicara karena dia pemuda dan dua wanita pemudi-pemudi. Namun perlu untuk dibantu. Perlu untuk dibantu. Tidak bilang, ukhti dari mana? Ukhti namanya siapa? Tinggalnya di mana? Nomor teleponnya mana? Nomor WhatsAppnya berapa? Enggak ya. Jadi Nabi Musa ngomong seperlunya. Ngomong seperlunya. Karena dia tujuannya membantu. Wanita pun kedua wanita ini pun menjelaskan, kami tidak bisa ngambil air kecuali sampai mereka pergi. Akhirnya Nabi Musa pun menolong mereka berdua tanpa pamrih, tanpa mengharap apapun, tanpa ada persyaratan apapun, membantu begitu saja. Setelah mereka pergi, Nabi Musa kembali pergi ke sebuah pohon, bernaung di bawahnya. Tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dia hanya bisa berdoa. Tidak ada orang dia kenal di situ sama sekali. Akhirnya berdoa, ya Allah, aku minta kebaikan darimu. Kata para ahli tafsir, minta roti. Ini dalil bahwasanya seorang minta kepada Allah apa saja. Apa saja. Dalam sebuah hadis, hadis qudsi yang masyhur, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ibadi kullukum jai' illa man at'amhu. Illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, kalian semuanya lapar, kecuali yang aku kasih makan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan berikan makanan kepada kalian. Kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni uksikum. Ya, berilah kalian semua dalam kondisi tidak berpakaian, kecuali yang aku kasih pakaian. Mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan aksukum, aku akan berikan pakaian kepada kalian. Kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian seluruhnya sesat kecuali yang aku beri hidayah, mintalah hidayah kepadaku. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika mengomentari hadis ini, beliau berkata, ini dalil bahwasanya Allah menyuruh kita minta kepada Allah meskipun perkara-perkara yang sepele. Minta makan, untuk kita minta makan mungkin perkara sepele, tapi Allah mengatakan fastat'imuni, mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, niscaya aku akan berikan makan kepada kalian. Nabi Musa minta apa? Minta roti. Kita enggak usah malu kalau minta sama Allah. Karena kita memang senantiasa butuh kepada Allah. Mosok tidak butuh sama Allah. Sementara kita yang ciptakan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal di atas bumi Allah, kita menghirup udara Allah Subhanahu wa taala. Yang menetapkan jantung kita berdetak Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah malu-malu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam hadis yang riwayatnya didhaifkan oleh sebagian ulama, Rasulullah SAW bersabda, liyas'ala ahadukum rabbahu hatta syaraka na'lihi. Hendaknya salah seorang dari kalian minta kepada Allah meskipun hanya untuk perbaiki tali sendalnya. Jadi tidak usah malu-malu minta kepada Allah. Lihatlah Nabi SAW berdoa dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Dan Rasulullah SAW bersabda, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, janganlah kau jadikan aku bersandar kepada diriku meskipun sekejap mata. Artinya, aku ingin bersandar kepada engkau dalam segala urusan. Masalah makan, masalah minum, masalah tidur. Rasulullah mau tidur, Rasulullah SAW berkata, Subhanakallahumma Rabbi, bika wadaktu jambi wa bika arfa'u. Ya Allah, dengan engkau lah aku bisa meletakkan lambungku. Dan karena engkau aku bisa mengangkat apa? Lambungku. Nabi Musa minta makan. Subhanallah. Jadi, tidak usah malu-malu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sering diminta, Allah semakin senang. Karena doa adalah ibadah. Semakin seorang minta, semakin orang merengek-rengek, semakin permintaannya mendesak, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah semakin senang. Allahu yaqdhabu in tarakta su'alahu. Wa bunayya Adam hina yus'alu yaqdhabu. Kata seorang penyair, Allah itu marah kalau engkau tidak minta kepadanya. Adapun anak Adam kalau diminta-mintai ngamuk. Minta terus kita jengkel. Kalau Allah kita mintai, kita semakin tinggi derajatnya. Semakin kita menghinakan diri, semakin tinggi derajat kita.
Kalau anak Adam kita minta sama manusia, semakin kita minta, kita semakin hina di hadapannya. Semakin kita minta, kita ditinggalkan sama dia. Semakin kita minta, dia jengkel sama kita. Jadi jangan pernah ragu untuk minta kepada Allah. Dalam segala minta. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah contoh dari Nabi Musa alaihi salam minta agar dikasih roti oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah kabulkan. Tidak lama kemudian datanglah salah satu dari dua akhwat tersebut. Ja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Datanglah salah satu dari dua wanita tersebut jalan dengan malu-malu. Wanita memang harus begitu, malu-malu. Jangan enggak punya malu. Zaman sekarang banyak rasa malu wanita hilang. Laki-laki yang malu-malu sama wanita. Laki-laki yang malu sama wanita. Wanita yang enggak malu sama lelaki. Ini malu. Kemudian mengatakan, "Ya Musa, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana." Wahai Musa, sungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi upah atas kebaikan yang kau lakukan kepada kami. Nabi Musa tidak mengatakan, enggak. Musa ikut jalan, mau dikasih makan. Ini dalil bahwasanya kalau seorang melakukan sesuatu dengan niat tanpa pamrih, terus dikasih pamrih, dia terima, enggak ada masalah. Nabi Musa membantu dua wanita tadi, tidak niat untuk dikasih. Tapi ketika dia dikasih, dia terima, dia ambil. Dan dia berangkat menuju ke rumah lelaki tersebut, wanita tersebut, dua wanita dan ayahnya. Kemudian waqassu alaihil qasasa, kemudian diceritakan tentang kisahnya. Dan itu pentingnya, tidak mengapa kita curhat, bukan untuk mengadu takdir nasib kita kepada orang, tidak, tapi mencari solusi. Jadi boleh kita menyebutkan tentang masalah yang kita hadapi, tapi bukan mengeluhkan Allah kepada manusia. Tapi dalam rangka mencari apa? Solusi. Yang tidak boleh kita menceritakan kesulitan hidup kita dalam rangka seakan-akan kita, waduh, takdir saya begini. Kita mengeluhkan Allah yang telah mentakdirkan seperti ini, tidak boleh seperti ini. Disebut oleh para ulama, engkau mengeluhkan Allah kepada manusia. Harusnya kau keluhkan manusia kepada Allah. Bukan mengeluhkan manusia Allah kepada manusia. Tapi kalau kau cerita dalam rangka mencari solusi, sekedar cerita, enggak ada masalah. Waqassu alaihil qasas. Musa cerita, curhat, enggak ada masalah. Dengan mencerita begitu, agak ada kelapangan darah, melepaskan kelapangan di dada, jadi lapang. Kemudian mencari solusi, oke. Waqassu alaihil qasas. Dia pun ceritakan kepada laki tersebut. Apa kata laki tersebut? La takhaf najauta minal qawmi dhalimin. Jangan takut, kau sudah selamat. Kenapa sudah selamat? Karena ini wilayah kekuasaan, bukan kuasaan Fir'aun. Fir'aun Tuhan di Mesir doang. Ya. Cuma jadi bos di Mesir, ngaku Tuhan di Mesir. Ini Madian sudah keluar kekuasaan, jangan kau khawatir. Maka akhirnya Nabi Musa di situ dijamu oleh ayah dua wanita tersebut. Kemudian tiba-tiba salah seorang dari dua wanita tersebut berkata, "Ya abati sta'jirhu, wahai ayahanda, kerjakanlah Musa. Inna khairu man istajarta al-qawiyul amin." Sungguhnya orang yang paling baik kau pekerjakan adalah lelaki yang kuat dan terpercaya. Inilah standar profesional, adalah kuat dan terpercaya, ahli dan amanah. Ahli dan amanah. Timbul pertanyaan, dari mana wanita ini tahu bahwasanya Musa adalah al-qawiyul amin, adalah lelaki yang kuat dan terpercaya? Maka para ahli tafsir menjelaskan, wanita ini mengetahui Nabi Musa kuat karena Nabi Musa alaihissalam ketika menolong mereka kemudian apa namanya mengambilkan air, Nabi Musa membuka tutup sumur yang tutup sumur tersebut sangat berat, yang bisa membukanya adalah 8 lelaki. Ternyata Musa sendirian bisa buka tutup sumur tersebut. Ini menunjukkan dia kuat. Belum kalau dilihat Nabi Musa pukul orang langsung mati ya. Jadi Nabi Musa kuat, ngangkat tutup sumur sendirian kuat. Kemudian tahu dari mana amanah? Amanah kelihatan dari beberapa hal. Amanah pertama, bagaimana Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan mereka dengan secukupnya. Tidak ngalor ngidur, menggoda putri orang, enggak. Dia ngomong secukupnya. Dalam rangka ada keperluan. Tidak mengapa kita berbicara dengan wanita seperlunya, tidak jadi masalah.
Bukan kemudian ngomong sama perempuan yang bukan mahram kita, bahkan ngomong sama istri orang, cengengesan ketawa ke TV, ngobrol sampai setengah jam, ini enggak benar, tidak amanah. Mereka tahu Nabi Musa amanah. Yang kedua disebutkan oleh para tafsir, ketika Nabi Musa berjalan menuju ke rumah mereka, disitulah nampak amanah Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa menyuruh wanita tersebut di belakang, Nabi Musa alaihissalam di depan. Karena kalau wanita tersebut di depan, Nabi Musa belakang, khawatir Nabi Musa melihat lekukan tubuh wanita tersebut. Maka Nabi Musa di depan, perempuan di belakang. Kalau belok kanan, perempuan lempar kerikil ke kanan, Nabi Musa belok kanan. Kalau lurus, dia lempar ke depan, Nabi Musa jalan depan. Kalau belok kiri, dia lempar kerikil ke kiri. Ini menunjukkan amanahnya Nabi Musa alaihissalam, padahal mereka cuma berduaan ketika itu. Tidak ada orang yang ketiga berjalan menuju rumah. Itu menunjukkan dia amanah. Yang menjaga kehormatan wanita tersebut. Dari situlah sang wanita bisa menyimpulkan bahwasanya Nabi Musa adalah orang yang terbaik untuk dipekerjakan karena dia ahli kuat dan dia amanah. Inilah yang disebut dengan profesional. Kapan terkumpul pada seorang dua sifat ini, ahli dan amanah, maka dia profesional. Kapan kurang salah satunya, maka tidak profesional. Ada orang ahli tapi tidak amanah, suka korupsi. Ada orang yang amanah tapi tidak ahli, pekerjaan enggak jalan karena tidak ahli. Jujur doang tidak cukup. Harus jujur dan memiliki keahlian baru disebut dengan profesional. Maka jika seorang dalam menjadi seorang pegawai atau seorang pekerja kurang salah satu dari dua sifat ini, maka dia perbaiki. Jika dia sudah jujur, alhamdulillah. Ternyata dia kurang ahli, dia harus ikut pelatihan-pelatihan sehingga dia bisa menjadi seorang yang ahli. Kalau dia sudah ahli namun tidak jujur, segera dia bertobat kepada Allah agar dia bisa menjadi orang yang amanah. Kapan terkumpul keduanya, maka dia adalah orang yang profesional. Dan Nabi SAW bersabda, innallaha yuhibbu idza amil ahadukum amalan an yutqinahu. Sungguhnya Allah suka pada seorang hamba jika melakukan suatu kegiatan dia profesional. Baik, akhirnya Nabi Musa pun kerja. Kerjanya apa? Menggembala kambing. Menggembala apa? Kambing. Dan subhanallah, Nabi Muhammad SAW mengabarkan, kita sampai jam berapa? 50. Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya tidak ada seorang nabi pun kecuali ra'il ghanam. Tidak ada seorang nabi pun kecuali menggembalakan apa? Kambing. Para ulama mencoba menyebutkan hikmah kenapa para setiap nabi pasti menggembalakan kambing, karena untuk menggembalakan kambing butuh ilmu, butuh kepekaan, karena kambing berbagai macam modelnya. Ada kambing nakal, ada kambing lemah, ada kambing bloon, ada kambing pinter, ada kambing yang sakit, ada kambing yang kuat, dan kambing terkadang suka terpisah dari gerombongannya. Sehingga ketika orang menggembala kambing, dia punya strategi, punya siasat untuk mengatur kambing tersebut. Dan ilmu siasat ini diperlukan ketika untuk mendidik atau berdakwah untuk menghadapi berbagai macam model manusia. Ini perkataan sebagian ulama mencoba mencari hikmah. Yang menjadi perhatian saya di sini, subhanallah, Nabi Musa tinggal di Mesir, tinggal di kerajaan Fir'aun, jadi seorang anak angkat, jadi pangeran, tinggal di situ, luar biasa. Meskipun dia tinggal di istana, Allah pasti jadikan dia penggembala kambing. Bagaimana caranya? Allah yang atur. Akhirnya benar-benar jadi penggembala kambing. Akhirnya lelaki ini pun tertarik dengan Nabi Musa, ingin menikahkan Nabi Musa dengan salah satu putrinya. Inni uridu an unkihaka ihda bnataya hataini ala an ta'juruni thamaniyah hijaj. Wa in atmamta ashran famin indik. Wahai Musa, aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua putriku. Dengan syarat kau kerja sama aku 8 tahun. Kalau kerja 10 tahun terserah engkau, tapi minimal 8 tahun jadi penggembala kambing ngurus kebun. Nabi Musa terima. Akhirnya dia pun bekerja jadi penggembala kambing selama 8 tahun. Dan ini dalil bahwasanya mahar bisa dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk jasa. Bisa dalam bentuk apa? Jasa. Di antara maharnya Nabi Musa adalah jasa menjadi pegawai di rumah mertuanya, menjadi pekerja selama 8 tahun. Ya. Namun hukum asal mahar adalah berupa materi. Baik, kemudian Nabi Musa pun bekerja
sama 8 tahun. Setelah lewat 8 tahun atau 10 tahun, dia pun rindu kepada keluarganya, ingin pulang ke kota Mesir. Sementara dia adalah buronan, dicari oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Mungkin dia berharap setelah 10 tahun, kasus sudah dihilang. Dan dia ingin pulang diam-diam, ingin bertemu dengan ibunya, bertemu dengan kakaknya, bertemu dengan keluarganya. Ya. Maka dia pun berjalan dengan istrinya meninggalkan Madian menuju Mesir. Berjalan hanya. Di musim dingin, dalam kegelapan, Nabi Musa berjalan dengan istrinya. Ini dalil Nabi Musa alaihissalam seorang suami yang soleh, karena dia menepati janjinya kepada mertuanya dengan membayar mahar secara penuh. Bahkan sebenarnya mengatakan dia kerja 10 tahun, dia pilih mahar yang terberat. Karena boleh 8 tahun, 10 tahun, minimal 8 tahun boleh 10 tahun. Allah mengatakan Nabi Musa mengambil yang 10 tahun, karena dia orang yang amanah. Maka dia menunaikan kesepakatan yang telah disepakati. Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin sesuai dengan kesepakatan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya dijadikan dalil oleh para ulama, pernikahan adalah suatu ibadah yang sakral. Makanya Allah menamakan dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang berat. Di antara bukti dia perjanjian yang sakral, perjanjian yang berat, Nabi Musa rela kerja selama 10 tahun untuk bayar mahar. Bukan mahar yang ringan, kerja 10 tahun untuk bayar mahar, karena dia menikah dengan putri dari orang soleh tersebut. Ini juga dalil bahwasanya seorang boleh menawarkan putrinya atau adiknya kepada orang yang dianggap soleh untuk dinikahi. Sebagaimana laki soleh ini menawarkan putrinya kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menawarkan putrinya Hafsah kepada Abu Bakar, kepada Uthman, dan akhirnya dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat ada lelaki yang soleh, kita boleh menawarkan putri kita kepada orang soleh. Yakinlah kebahagiaan hanya diraih jika memiliki pasangan yang soleh. Karena kalau orang lelaki yang soleh, kalau dia tidak akan mendzalimi pasangannya. Dia tidak akan mendzalimi pasangannya. Jadi dia akan berusaha menjalankan kewajibannya sebagai suami sebaik mungkin. Dan tidak mengapa kalau ada tawaran kita terima. Kalau ada yang menawarkan, kalau enggak ya sudah ya. Baik, kita lanjutkan. Di tengah perjalanan, musim dingin, gelap-gelap, Nabi Musa melihat dari kejauhan ada api. Alhataka hadithu Musa, idhra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu nara. La'alli atikum minha biqabasin au ajidu ala nari huda. Dia mengatakan, istriku tunggu sini. Saya lihat api dari sana. Dia ingin dalam ayat yang ini mengatakan, la'allakum tastalun, agar kalian bisa hangat. Niat dia untuk ngambil api, untuk bawa, kemudian dibakar di sekitar istrinya, supaya istrinya jadi apa? Hangat. Ini menunjukkan perhatian Musa terhadap apa? Istrinya. Dan Musa orang yang sangat lembut. Jangankan istrinya, dia saja sebelum ini perempuan jadi istrinya, dia tolong, itu tidak. Sebelum perempuan ini jadi istrinya, ketika sedang mengambil air, Nabi Musa tolong. Apalagi sudah jadi apa? Istrinya. Lagi sudah jadi istrinya. Jangan sampai kebalik sama istri. Kurang perhatian sama istri orang apa? Perhatian. Jangan kebalik. Nabi Musa, perhatian sama istrinya. Sampai dia bilang, tunggu di sini. Kalau bahasa kita, tunggu sini sayang, abang mau ambil apa? Aku, mas mau ambil api buat hangatin kamu. Masya Allah. Maka seorang suami berusaha memberikan kehangatan kepada istrinya. Allah berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Para wanita adalah pakaian bagi kalian para laki, dan kalian laki adalah pakaian bagi para wanita. Di antara tafsirannya, pakaian fungsinya apa? Kalau dia dingin, jadilah penghangat. Jadilah apa? Penghangat. Jadilah pakaian baginya untuk menutup aib-aibnya. Kalau dia punya aib, tutupi. Jangan diceritakan kepada orang lain. Nabi Musa dengan kasih sayangnya bilang, istri tunggu sini, saya ambil api untuk nyalakan api supaya kamu hangat. Lihatlah bagaimana perhatian Musa kepada istrinya. Tayyib, ternyata ketika sampai di sana ada cahaya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun berbicara dengan Nabi Musa. Ya.
Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Ketika Nabi Musa sampai di Bukit Tursina, Allah mengatakan, bukalah kedua sendalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sungguhnya engkau sedang berada di lembah yang suci. Allah mengajarkan kepada Nabi Musa adab. Beradab. Kalau masuk di tempat suci, buka apa? Buka sendal. Dalil bahwasanya adab itu penting. Orang belajar adab. Dan adab terkadang pada anak-anak harus kita dikte. Dikte sama anak-anak. Adab. Adab makan, adab bicara sama orang tua. Adab duduk. Kita dikte. Kita doktrin. Dengan berjalan waktu, maka mereka terbiaskan atau terpatri dalam dada mereka tentang adab tersebut. Dan ini harus kita doktrin. Jangan kita biarkan. Karena anak-anak tidak adab di sekitar mereka. Mereka nontonnya YouTube, sehingga tidak belajar adab. Kalau zaman dahulu, adab bisa terbentuk dengan sendirinya. Karena sekitarnya ada adab berlaku. Sopan santun yang berlaku, norma-norma yang berlaku, sehingga anak-anak tinggal mengikuti. Sekarang nggak bisa. Dengan berbagai macam ragam budaya dan daerah, belum masuk budaya-budaya luar negeri, barat, lewat YouTube yang mereka tonton, sehingga adab yang mereka pelajari dari YouTube. Berkata-kata kasar, sok hidup mewah, berpenampilan yang selalu penampilan-penampilan tampil beda, syuhrah. Mereka belajar karena di situ yang mereka nonton di YouTube. Nah, kita sebagai orang tua, kita doktrin anak-anak. Kalau misalnya lagi makan, kita bilang, orang tua makan dulu, sabar. Biar orang tua yang nyendok dulu. Kamu jangan nyendok dulu sebelum orang tua misalnya. Kalau orang tua yang ngomong, diem. Kalau jangan jalan yang di depan, di belakang. Ini adab-adab yang baik yang diajar. Allah mengajarkan adab kepada Musa. Fakhla'na 'alaik, bukalah kedua sendalmu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Setelah itu Allah ingin mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun. Maka untuk mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun, Allah siapkan mukjizat sebagai bukti Musa adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan mukjizat Nabi Musa terkait dengan tongkatnya, yang itu yang dia selalu bawa. Suatu kesenangannya, suatu kesukaannya, yaitu dia pegang tongkat tersebut. Agar untuk meringankan pembahasan, Allah kasih mukaddimah. Mukaddimah yang Allah berikan kepada Nabi Musa, Allah bertanya-tanya kepada Nabi Musa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa matilka bi yaminika ya Musa?" Ada apa di tangan kananmu? Allah sudah tahu itu tongkat. Nabi Musa dengan semangat menjawab, "Qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa usbiha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra." Ini tongkatku. Aku kalau berjalan bertelekan di atasnya, aku mencarikan makanan buat kambing-kambingku. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan aku punya keperluan-keperluan yang lain yang bisa aku gunakan dengan tongkat tersebut. Mukaddimah. Allah berkata, "Alqiha ya Musa, lemparkanlah wahai Musa." Baru Nabi Musa lempar. Jadi Allah tidak langsung bilang, "Musa lempar tongkatmu." Enggak, dia ngomong itu apa dulu. Agar mukaddimah dan yakin bahwasanya tongkat-tongkatmu bukan tongkat orang. Sehingga sebenarnya Allah mengambil faedah, kamu dalam segala hal butuh namanya mukaddimah. Dalam dakwah pun juga butuh apa? Mukaddimah. Kita ketemu orang, kita ambil dulu hatinya, ngobrol dulu, setelah cair baru kita sampaikan. Bukan ada orang makan langsung kita duduk depan dia, "Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi." Ngobrol dulu, nang baru. Apalagi kita ngobrolin suatu hal yang dia sukai. Dia tukang bengkel, ini apa sih? Ini dia cerang gini, subhanallah. Semangat, baru kita bicara tentang agama atau kasih masukan. Jadi, dan juga agar Musa tahu bahwa tongkat ini tongkat dia, bukan tongkat lain. Tongkat dia. Maka Nabi Musa cerita dengan semangat, "Ini tongkat saya gunakan ini untuk ini." Setelah itu, Nabi Musa sudah tenang, Allah bilang, "Alqiha ya Musa, lemparkanlah tongkatmu." Ketika Nabi Musa lempar, "Falqaha fa idza hiya hayatun tas'a." Ketika lempar jadi ular yang bergerak, ular. Nabi Musa kabur. Kaburnya bukan gini, balik langsung apa? Kabur, takut. Kata Allah, "Akbil, balik kau, jangan takut." Nah, jadi Allah suruh Nabi Musa, kan dia kabur, ini lempar tongkat. Serut, langsung dia balik muka, kabur. Kata Allah, balik. Khudha, ambil. La takhaf, jangan takut. Sanu'idu hasiratahal ula. Aku akan ulangi lagi kejadian ini, ambil. Waktu menjadaka ila janahi kata khrus bayi doa min guairi su'in. Takhrus bayi doa min guairi su'in. Ayatan ukhra, masukkan kedua tanganmu, keluarkan. Tiba-tiba bercahaya.
keluar, tapi putih bercahaya bukan karena penyakit baros, tapi karena min ghairi su'in. Ini adalah mukjizat yang kedua, mukjizat kedua. Ini dua model modal mukjizat. Allah ingin utus Nabi Musa kepada Fir'aun dengan membawa dua mukjizat ini. Tetapi sebelum Nabi Musa melakukan mukjizat, harus briefing dulu, paham? Latihan dulu. Bayangkan kalau Nabi Musa tidak pernah latihan, terus lempar tongkat depan Fir'aun, jadi ular dia yang kabur. Fir'aun pasti ketahuan, ya ente gimana, jadi ular ente yang kabur. Makanya perlu latihan, semua perlu apa? Latihan, perlu briefing. Agar kita bisa mantap dalam menjalankan tugas, ya. Perlu latihan, gak ada masalah. Nabi Musa dilatih dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, Nabi Allah berkata, idhaba ila Fir'auna innahu togo. Kau sudah punya dua modal mukjizat, cukup untuk mendakwai Fir'aun. Idhab ila Fir'auna innahu togo, pergilah kepada Fir'aun, dakwahi dia, semuanya terlampau-lampaui batas. Wah, ini yang repot. Berat. Kenapa berat? Karena Nabi Musa AS kabur dari Fir'aun, jadi buronan, sekarang dia ingin sembunyi-sembunyi, malah suruh datang ke Fir'aun. Makanya Nabi Musa menyampaikan, aku takut ya Allah. Aku telah membunuh nafsan, akhafu an yaqtulun. Aku pernah bunuh orang, aku takut mereka bunuh aku. Nabi Musa terus terang. Kata, pergilah, aku akan mengawasimu. Akhirnya disitulah Nabi Musa berdoa dengan doa yang sering kita dengar, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wal uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Harun akhirin seterusnya. Nabi Musa berdoa, yang pertama dia minta adalah, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Yang paling penting, lapang dada. Kemudian yassirli amri, mudahkan urusanku. Dimudahkan urusan nomor dua, yang pertama lapang dada. Kita kalau lapang dada, ikhlas, tulus, beriman dengan takdir Allah, lapang dada, semuanya bisa kita jalani, sesulit apapun masih bisa jalani. Selama dada kita lapang. Tapi kalau dada kita enggak lapang, enggak tulus, seringan apapun terasa berat. Maka ini perlu kita minta sama Allah, Rabbi syrahli sadri, ya Allah, lapanglah dadaku, sehingga dadaku jadi luas. Kuat, tulus, beriman dengan takdir Allah, kuat menghadapi segala permasalahan. Dada yang luas. Makanya kenapa para nabi, mereka menghadapi musuh yang begitu banyak, mereka mudah maafkan, kenapa dada mereka luas. Orang kalau dadanya sempit, susah. Sedih tersinggung, sedih marah, sedih, oh enggak bisa. Yang penting dada itu apa? Luas. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Kemudian, wahl uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini yang berdoa, penting sebelum berdakwah. Itu tidak masalah seorang da'i ketika dia ingin berdakwah, dia berdoa. Dia sujud dalam doanya. Dia mengatakan doanya Nabi Musa AS. Yafqahu qawli. Semoga mereka bisa paham tentang perkataan. Karena hidayah di tangan Allah, bukan kita. Kita ini sebab hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita berpikir kita yang kasih hidayah. Itu menyebabkan ujub. Hidayah bukan karena kamu, bukan dengan kamu. Kamu hanya sebab. Yang kasih hidayah siapa? Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Nabi Musa di antara hal yang menakjubkan, dia berdoa kepada Allah agar kakaknya Harun menemani dia. Usdud bihi azri, agar dia bisa membantu urusan. Dan ini diantara bahwasanya Nabi Musa AS memandang dakwah itu berat dan butuh banyak personil untuk bisa berdakwah. Lapangan dakwah ini sangat luas. Ketika kita sadar dakwah ini beban yang sangat berat, ketika banyak personil yang muncul, harusnya kita senang. Karena beban dakwah semakin berkurang. Jangan kita menjadikan beban dakwah hanya kepada kita. Karena kita tidak bakalan mampu, tidak bakalan mampu. Oleh karenanya, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala ketika menyebutkan tentang faedah, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah. Dia mengatakan dakwah itu harus ila Allah, ad'u ila Allah. Harus menyeru kepada Allah, bukan kepada diri, bukan kepada yayasan, bukan kepada organisasi, bukan karena kepada sekolah kita, ini semua sarana. Kita harus menyuruh kepada Allah. Kemudian beliau berkomentar, beliau berkata, li'anna kathiran wa in kana yad'u ilal haq wa huwa yad'u ila nafsihi. Kata dia, tanbih ilal ikhlas. Firman Allah, ad'u ilallah, aku menyuruh kepada Allah, adalah peringatan untuk ikhlas. Kenapa? Karena banyak orang, wa in kana yad'u ilal haq, meskipun dia menyuruh kepada kebenaran, fa huwa yad'u ila nafsihi, ternyata dia menyuruh kepada dirinya juga. Dia membicarakan Al-Quran dan Sunnah, tapi dia ingin orang ngaji sama dia saja.
dia gerah kalau ada yang lain berhasil, dia gerah. Ini tanda bahwasanya dia tidak menyeru kepada Allah, tapi dia menyeru kepada dirinya sendiri, maka waspada. Ini saya tidak berbicara pada konteks person-person, bahkan saya bicara konteks organisasi, konteks sekolah. Kalau sekolah yang berhasil, kita senang-senang aja. Dan kita bilang harus sama kita aja, yang lain enggak. Itu enggak benar. Berarti kita tidak menyuruh kepada Allah, tapi menyuruh kepada pribadi. Waspada. Jadi Nabi Musa alaihissalam gembira ketika kakaknya juga jadi apa? Nabi. Tidak mengatakan saya tidak butuh matahari, cuma satu, enggak boleh dua matahari. Enggak. Kalau memang bermanfaat, mengurangi beban kita, kita bahagia. Kita bahagia. Nah, dakwah ini butuh personal banyak. Siapa yang mau dakwah di sana sini? Ada orang dakwah di sana dengan berbagai macam kekurangannya. Kita hargai, ya kita perbaiki. Bukan kita musuhi, bukan kita jatuhkan. Ya, kita enggak bisa dakwah di situ. Kita enggak bisa dakwah di sana, kita hanya bisa dakwah di sini. Masyarakat terlalu banyak. Indonesia saja berapa? 200 sekian puluh juta. Personel dai kurang. Nah, kalau ada yang berdakwah, kita dukung. Kalau kesalahan kita perbaiki, bukan kita jatuhkan. Bukan kita jatuhkan. Kita bahagia kalau ada muncul dai-dai yang lain. Mengurangi beban dakwah kita, alhamdulillah. Dengan semua bekerja, dengan bidangnya, ada yang buka sekolah, ada yang berdakwah ini, ada yang berdakwah di kantor, ada yang berdakwah di jabatannya, alhamdulillah semuanya berdakwah. Semuanya berdakwah, yang penting kalau ada kesalahan kita tegur dengan cara yang baik. Kita bahagia kalau banyak yang bisa berdakwah. Ini masalah hati penting, karena kalau tidak nanti kita mikir diri kita sendiri. Kalau bukan yayasan saya enggak tahu. Kalau bukan sekolah saya enggak, kalau bukan organisasi saya enggak. Kalau kamu sama organisasi musuh, sama saya kawan. Ini al-wala' wal-bara'nya bukan di atas Al-Quran dan Sunnah. Dakwahnya bukan karena Allah, tapi karena pribadi atau karena organisasi tertentu timbullah namanya ta'asub, fanatik, buta. Taib. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dalam ayat yang lain mengatakan, wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana. Kata dia, ya Allah, Harun lebih pintar ngomong daripada saya, Allah. Biarkanlah dia yang berbicara. Jadi Nabi Musa minta kepada Allah agar Harun jadi juru bicaranya. Diangkat jadi Rasul, jadi bicara namanya dia. Subhanallah. Nabi Musa tidak pede ketemu Fir'aun. Nabi Musa kenal betul siapa Fir'aun. Orangnya karismatik. Orangnya hebat. Orangnya gagah. Pintar ngomong. Semua lengkap. Raja yang sempurna. Fir'aun. Cuma dia ngaku sebagai Tuhan. Ya. Dia tahu siapa yang akan dihadapi. Maka dia tahu dia tidak mampu. Dia minta Harun yang jadi juru bicara. Dia lebih pintar ngomong. Baik. Nabi Musa minta Harun jadi juru bicaranya. Namun ketika sampai ketemu Fir'aun, yang bicara siapa? Nabi Musa. Jadi ketika ketemu langsung, Harun diam. Yang ngomong siapa? Nabi Musa. Jadi terkadang seorang tidak pede, tapi dia berdoa terus kepada Allah, tiba-tiba Allah kasih pede. Allah beri kemampuan dia untuk apa? Berbicara. Itu yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Baik, ikhwan. Waktunya sudah mau habis ya. Sebenarnya masih ada, tapi ya. Masih banyak contoh Nabi Musa, teladan, tapi waktunya tidak bisa kita paksa. Insya Allah mungkin ada kesempatan lain kita lanjutkan tentang teladan keseharian Nabi Musa alaihissalam. Wallahu ta'ala alam biswab. Ada tanya jawab ya? Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikianlah tadi penyampaian dari Ustaz Firanda terkait dengan teladan keseharian dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan alhamdulillah di dalamnya tadi sudah dijelaskan beberapa poin-poin tentang keteladanan yang semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk mengikuti dan meneladani apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Musa alaihissalam. Dan di dalamnya tadi sudah ada teladan tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam menjadi seorang pemuda yang amanah, kemudian menjadi seorang suami yang menyayangi istrinya, dan juga menjadi utusan Allah Ta'ala untuk berdakwah kepada Raja Fir'aun. Taib, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi selanjutnya adalah tanya-jawab. Dan tanya-jawab ini akan menggunakan kode QR yang tadi sudah dibagikan di bawah. Jadi jamaah bisa scan langsung di sini, kemudian mengetik ataupun menulis pertanyaannya, nanti akan langsung dibacakan oleh Ustadz. Kami persilahkan kepada jamaah untuk mulai scan dan menuliskan pertanyaannya. Tafadhalu.
kami persilakan kepada jamaah untuk menuliskan pertanyaannya. Namun tidak lupa terlebih dahulu untuk scan kode QR yang sudah dibagikan. Untuk jamaah yang ada di atas dan juga di bawah dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya. Taib, ini ada pertanyaan sudah masuk. Ada pertanyaan dulu, Ustaz, dulu orang tua kita berbuat kesyirikan dan sudah meninggal. Apakah doa anaknya sepanjang setelah sholat bakal diampuni dan akan diselamatkan? Orang tua melakukan kesyirikan syirik apa? Syirik akbar atau syirik asghar? Kalau dia syirik asghar, maka dia masihlah seorang muslim. Kalau dia syirik akbar, kita lihat apakah syirik akbar tersebut adalah perkara yang mungkin diberi uzur atau tidak, ya. Karena zaman-zaman dahulu orang tidak ngerti, ya. Kalau bahwasanya menyembeli ayam untuk jin adalah syirik akbar, banyak orang enggak ngerti. Saya dulu pernah saya lihat sendiri ada orang ingin bangun rumah, dia pergi ke orang pintar pakai songkok, kiai, terus dia, kamu cari ayam 3 ekor hitam, ya, mungkin giginya juga hitam, kemudian potong, tumpahkan darahnya di tanah tersebut. Saya lihat sendiri, dia sudah minta Ustaznya ngajarin apa? Kesyirikan. Supaya apa? Supaya tuan tanah, yaitu jin penjaga tanah tersebut tidak mengganggu. Orang ini lakukan, saya lihat sendiri. Orang ini tidak ngerti. Dia tidak ngerti kalau ini, justru dia menyangka ini bagian daripada seperti ini. Mudah-mudahan mereka dapat uzur. Jadi intinya, kalau orang tua meninggal melakukan syirik asghar, itu enggak ada masalah. Mereka masih muslim. Kita doakan mereka. Tapi kalau melakukan syirik akbar, dilihat. Kalau ternyata orang ini tidak ngerti, mudah-mudahan dapat uzur. Tapi kalau kita ragu, beda kalau orang tua masuk agama lain, itu jelas, enggak ada urusan. Tapi kalau dia KTP-nya Islam dan dia melakukan sebagian syirik akbar karena ketidaktahuan, kita boleh berdoa dengan namanya ta'liq. Kita bilang, ya Allah, kalau orang tuaku muslim maka ampunilah dia. Boleh seperti itu, ya, kalau kita ragu. Tapi kalau kita yakin dia masih Islam, doain aja, enggak ada masalah. Tapi kalau kita ragu, kita boleh berdoa dan mengatakan, ya Allah, kalau orang tua saya masih muslim, dia dulu tidak mengerti, maka ampunilah dosanya. Ustaz, seorang istri dilarang untuk oleh suaminya untuk mengunjungi orang tuanya. Bolehkah si istri mengunjungi orang tuanya tanpa izin? Suami tidak berhak memerintahkan kemaksiatan kepada istrinya. Dan kaidah la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika suaminya mengajarkan untuk memutuskan silaturahmi, maka tidak ada ketaatan. Dia boleh mengunjungi dengan tentu dengan bijak, diam-diam, tidak harus memberitahu kepada suaminya dalam rangka untuk menjaga kondisi kebahagiaan keluarga. Tetapi ini tidak perlu ditaati. Dia curi-curi waktu, tidak harus. Kalau dia minta izin terang-terang lebih baik, jujur aja, enggak bisa mas ini, saya nanti durhaka sama orang tua. Saya artinya sampaikan dengan jujur lebih baik. Berdoa kepada Allah agar suami bisa mengerti. Ustaz, bagaimana jika kita lupa akan nominal hutang dan kepada siapa saja kita berhutang? Waduh, nominalnya lupa, kepada siapa juga Pak? Lupa. Terus ngapain? Apakah hutang tersebut kita sedekahkan atas nama orang yang kita hutangi? Harusnya kita berusaha cari tahu dulu. Ya. Kalau kita sudah tahu, kira-kira kita cek, saya dulu punya hutang sama kamu. Oh enggak ada. Kalau enggak ada, kalau ada ikhlaskan ya. Artinya kita berusaha dulu, jangan langsung kita coba-coba ingat, siapa tahu ingatan kembali. Saya dulu punya hutang sama siapa, ingat-ingat. Kalau kita sudah ingat siapa orangnya, kita perkirakan nominalnya. Kita diskusi sama dia. Lebih baik kita bayar hutang di dunia daripada di masalah di akhirat. Jadi berusaha dulu. Kalau tarol, tidak tahu siapa kita hutangi, terus nominal juga tidak tahu, repot. Maka baru bisa kita lakukan tadi, kita pinjam uang darinya dulu. Tapi saya sampaikan berusaha terlebih dahulu pernah kita berutang kepadanya.
Afwan Ustaz, bagaimana cara mendoktrin anak-anak di awal masuk ma'had? Yang sebagian besar dari mereka masih membawa sikap atau akhlak yang kurang baik. Kita harus jelaskan sama anak-anak, kasih gambaran bahwasanya namanya pondok itu bukan berarti semua orang sudah baik. Justru sebagian orang-orang masuk pondok supaya menjadi apa? Baik ya. Jadi kamu harus selektif dalam memilih teman, dengar nasihat guru. Kita doktrin tiap hari. Kita doktrin, terus kita ajarkan mereka juga, kita cek adab-adab mereka ya. Kita tahu pondok itu adalah partner kita dalam mendidik anak. Bukan semua beban kita serahkan kepada pondok. Justru pengaruh orang tua lebih besar daripada pondok. Makanya Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassirani au yumajjisanihi. Justru kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi atau menjadikan Nasrani atau menjadikan Majusi. Jadi Nabi menjelaskan pengaruh kedua orang tua yang sangat besar kepada anak. Dan kita punya pepatah, buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dan pepatah Arab mengatakan, faman syabah abahu fama zalam. Siapa yang mirip dengan bapaknya, dengan perilaku bapaknya, maka dia tidak bersalah. Oleh karenanya, ketika kita masukkan anak kita di pondok, kita harus terus kontrol anak kita. Jangan kita biarkan begitu saja. Kita jelaskan, kamu harus begini, harus begini. Hari ini sudah ngapain? Ada temanmu begini enggak? Jadi dekat dengan anak-anak sehingga anak-anak mau diskusi sama kita. Wallah alam, saya lihat keberhasilan mendidik anak-anak adalah kedekatan kita dengan anak-anak. Itu poin paling penting. Anak-anak dekat dengan kita sehingga dia mau curhat sama kita. Kalau dia dekat dengan kita, dia akan berani curhat. Kalau dia tidak dekat dengan kita, dia tidak bakalan curhat. Nah, kalau dia curhat sama kita, saatnya kita mudah sekali memberi apa? Bimbingan. Agar dia mau curhat sama kita, harus dia rasa kita dekat. Dekat bagaimana ya, kita ngobrol sama mereka, ajak jalan-jalan, ya. Beri bimbingan, panggil ngomong berdua, jangan permalukan dia di depan kakak dan adiknya. Kita perlakuan dia seperti anak didik kita. Dan ingat, pondok hanyalah partner. Bagian keberhasilan terbesar adalah pada kedua orang tua. Ya. Kenapa ada berbeda panggilan? Yahudi memanggil Moses, Islam memanggil Musa. Bolehkah kita diberi nama bahasa Ibrani seperti Moses, Abraham? Enggak usah lah, kita itu bahasa Arab. Bahasa Arab dengan bahasa Ibrani ada beda-beda tipis. Ada Isa, ada Jesus, ya. Ada Moses, ada Daud, ada David, ya. Ada Yusuf, ada Joseph. Ada Julia, ada Juleha. Kita karena kita Islami, ya kita kasih nama Islam. Kita kasih nama Ibrahim, jangan Abraham. Nanti disangka, bukan, sebenarnya enggak ada masalah ya. Tapi khawatirnya orang menyangka kita beragama yang lain. Ya. Kita misalnya kasih nama Moses, kan orang Moses itu apa? Ya kalau orang luar mungkin ngerti, tapi kalau kita di sini nanti disangka bukan orang Islam. Ustaz, kenapa Allah bertanya kepada Nabi Musa padahal Allah sudah tahu? Untuk menekankan, Allah sudah tahu semuanya. Dan Allah sering bertanya kepada malaikat, apa yang kalian lakukan kepada hambaku? Dalam hadis sebutkan, dan dia lebih tahu. Allah sama seperti hisab nanti, Allah sudah tahu enggak? Sudah tahu, cuma kita dihisab agar untuk kita, supaya kita apa? Ngerti, untuk ditegakkan hujah. Allah sudah ngerti. Allah sudah hisab langsung kasih balasan tanpa menghisab pun bisa. Karena Allah sudah tahu datanya. Allah tampilkan agar kita ditegakkan hujah, kita tahu. Ustadz, bagaimana cara kita berbakti kepada ibu yang berada di kampung, sedangkan beliau tidak mau ikut tinggal bersama kita? Demikian orang tua, mereka lebih senang tinggal di rumah mereka yang lama karena mereka nyaman di situ. Nah, ini bukan alasan bagi kita untuk tidak berbakti kepada mereka. Tiap hari telepon, tanya, mak gimana kabarnya?
Kalau sehari dua kali boleh, pagi telepon, sore telepon lagi, enggak ada masalah. Dia senang diperhatikan sama anaknya. Orang tua mungkin sulit mengatakan, saya rindu sama kamu. Bukan zamannya, tapi dia rindu. Dia rindu, dia ingin diperhatikan. Maka jangan lupa tiap hari apa? Telepon, tiap hari telepon. Yang kedua, kalau ada duit kirim, jangan telepon-telepon doang. Ada duit apa? Kirim kepada orang tua. Ya. Jangan pelit sama orang tua. Orang tua dulu tidak pernah perhitungan sama kita. Kalau orang tua dulu perhitungan sama kita, mungkin kita kurus kerempeng, gizi tidak cukup, ya. Otak terbelakang, tapi orang tua dulu tidak pernah perhatian. Bahkan mereka berani jual apa-apa untuk pendidikan kita. Kalau punya hadiah, berikan kepada orang tua. Terus lebaran, kalau bisa datang. Lebaran, ya. Ada acara apa, jadi bisa kalau punya duit setahun dua kali, kalau enggak punya duit setahun sekali. Ya. Apalagi kalau sekarang tempuh dengan darat muda. Ya. Jadi namanya berbakti sama orang tua butuh pengorbanan. Korban waktu, korban harta, korban perasaan. Makanya Nabi SAW berkata kepada seorang, fafihima fajahid, berjihadlah dalam berbakti kepada kedua orang tuamu. Ustaz, bagaimana cara kita untuk meninggalkan maksiat musik? Jangan dengar. Ya. Jangan dengar. Musik menimbulkan ketagihan, kecanduan. Dan kecanduan itu kalau kita hilangkan selama 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, rasa candu tadi akan apa? Akan hilang. Kita akan hidup dengan model kehidupan yang baru. Nah, untuk perjuangan itu memang butuh suatu yang apa namanya? Tekad yang luar biasa. Kecanduan apapun, kecanduan rokok, kecanduan dengar musik, kecanduan nonton film box office, kecanduan nonton film Korea, kecanduan nonton film porno, kecanduan apapun, di antara terapinya selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mampu meninggalkan 4 bulan 5 bulan sehingga rasa candu itu pun apa? Hilang. Candu itu pun apa? Hilang. Kalau sudah hilang insyaallah enggak. Kalau sudah hilang candu tersebut, jangan coba-coba lagi dekat-dekat. Jangan coba lagi dengar-dengar. Saya kapan kemarin ke satu daerah, subhanallah. Saya minum kopi. Minum kopi di kafe. Kafe kampung, bukan. Kafe di kampung, kemudian saya minum, tahu-tahu mereka putar lagu-lagu lama yang semua saya hafal dan saya suka. Aduh. Saya ini muncul, sudahlah, cabut pergi. Enggak kuat. Besok lagi saya mau ke situ, saya bilang tolong matikan. Akhirnya mereka mau apa? Matikan. Repot, nanti kita bisa ingat semua lagu-lagu apa tersebut. Dan lagu-lagu itu subhanallah, disentil satu nada, keluar semuanya nadanya. Kalau Al-Quran kita mau sentil-sentil, enggak ingat-ingat. Kalau lagu, celeng, langsung ingat semuanya. Masya Allah. Itu ujian. Jadi, biasakan hidup tanpa musik dan Anda akan merasakan kebahagiaan. Saya dulu juga pecandu musik. Ketika saya pergi ke Madinah, subhanallah, hidup tanpa musik, nyaman. Kita mesti nyaman. Orang bilang musik itu bikin kebahagiaan. Musik itu bikin stres. Bikin kecanduan. Kalau enggak ada musik, bikin stres. Sama seperti orang bilang, rokok wajib. Ya, karena kamu sudah kecanduan. Dia bilang, kalau saya tidak merokok, saya tidak bisa mikir. Itu karena kamu sudah kecanduan. Sehingga dia bilang, rokok dari haram jadi hukumnya apa? Wajib. Seperti perkataan seorang mengatakan demikian. Rokok bagi saya wajib. Ya, karena kamu kecanduan. Sama. Orang yang narkoba juga gitu. Kalau tidak narkoba, dia jadi wajib. Ya, narkoba wajib bagi saya. Bayangkan kalau dia dilarang narkoba, dia akan hantam-hantam kepalanya, kesakitan. Kenapa? Ada kecanduan. Ada kecanduan. Kenapa sampai diulang-ulang di pesawat, apalagi perjalanan panjang, 9 jam misalnya, dilarang merokok. Karena orang kalau sudah tidak merokok, masuk pesawat 9 jam tidak merokok, dia gelisah. Maka jangan sampai dia melanggar. Tapi kecanduan itu bisa dilawan tadi. Pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua paksa diri, jauhi teman-teman yang begitu, insyaallah udah 4 bulan lewat itu kecanduan hilang. Nah, kalau sudah hilang jangan dekat-dekat lagi, jangan dekat-dekat lagi. Allah taala alam bisop, demikian saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada panitia. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, demikianlah tadi sesi terakhir dari tablik akbar kita pada hari ini, yakni sesi tanya jawab. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk istiqomah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Baik, kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada Ustaz Firanda atas penyampaiannya terkait dengan teladan keseharian dari kisah
Nabi Musa alaihissalam, dan juga syukran wa jazakumullahu khairan kami sampaikan kepada hadirin dan hadirat yang sudah meluangkan waktu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.